Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yashir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wajadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nashira. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal jalal wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah. Bertemu lagi bersama saya dalam motor vlog tausiah Islami yang insyaallah kita jadikan ini sebagai media takwa kita kepada Allah agar kita lebih khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, mengingat dan menimbang suasana yang hiruk pikuk dunia pada saat ini, di belahan bumi manapun, semua umat Islam merasakan sedih, gundah gulana, mengingat perekonomian di negara kita ini begitu tidak bersahabat. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita mengalami satu kesusahan, ya, kesusahan dalam hidup dan kehidupan, maka sebagai syarat sebagai orang mukmin, kita tidak boleh lari dari kesusahan itu. Karena peristiwa ini juga dialami para nabi dan rasul-rasul Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengingat sirah nabawi. Ada seorang nabi, Nabi Allah, yang nana nabi Allah ini mendapatkan gelar dengan sebutan Junnun karena beliau memiliki kelebihan-kelebihan dalam pribadinya. Sahabat-sahabatku, jika kita melihat sejarah sirah Nabi Junnun yang kita kenal dengan Nabi Yunus alaihi salam, padahal beliau seorang nabi dan rasul Allah, namun dalam menghadapi kehidupan Nabi Yunus alaihi salam diuji juga oleh Allah. Bahkan ujian Nabi Yunus itu seperseribunya beratnya dari ujian kita yang sekarang ini. Sahabat-sahabatku, walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya, apabila mengalami satu kesulitan dalam hidup, ya, seperti mana ya, sulitnya Nabi Yunus alaihi salam, sehingga Nabi Yunus alaihi salam itu mengalami suatu trauma yang besar terhadap kaumnya. Hanya beberapa orang yang bisa diajak Nabi Yunus alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena penderitaan dan kesusahan dalam hidup. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus agar Nabi Yunus tidak meninggalkan kaumnya. Namun karena sifat manusiawi itu, Nabi Yunus pergi berlayar bersama dengan umatnya yang ingin diselamatkan dari gejolak kehidupan. Sahabat-sahabat tausiah Allah Subhanahu wa taala, di sini aku berbagi pengalaman kembali kepadamu insyaallah. Pengalaman ini aku dapat dari guru-guruku yang aku tidak dapat sebutkan nama beliau. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, apabila dalam kehidupanmu mengalami hidup yang sulit, maka amalkanlah doa ini. Ya, doa seperti mana Nabi Yunus alaihi salam mengalaminya tatkala Nabi Yunus berada di dalam perut ikan Nun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan dan doa ini sangat manjur dan terbukti dalam kehidupan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah kalimat zikirnya, itulah kalimat doanya, yang mana merupakan daripada surat Al-Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, bisa sahabat-sahabatku buka tafsir, bahwasanya Nabi Junnun itu diajarkan oleh Allah dalam berzikir apabila dalam kehidupan itu sulit dan pelit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amalkanlah itu doa insyaallah. Apabila sahabat-sahabatku mengamalkan itu doa, maka kesulitan hidupmu,
akan terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz la ilaha illa anta itu didapatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam di saat Nabi Yunus ditelan ikan nun, kalau bahasa kita ikan paus. Nah, di dalam perut ikan paus itu para mufassirin, ya, para ahli ulama kita mentafsirkan bahwasanya Nabi Yunus alaihi salam lebih kurang ada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, yang mana di dalam perut ikan dalam kondisi yang gelap gulita, kemudian di dasar laut yang gelap juga. Artinya double-double kehidupan gelap, gelap. Nah, sahabat-sahabatku, jika kita menghadapi kehidupan di dunia ini, ya, gelap dalam hidup ini, tidak ada cerahnya hidup ini, maka amalkanlah doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Caranya bagaimana sahabat-sahabatku? Seperti mana yang diajarkan oleh guruku, apabila hidupmu betul-betul gelap sama sekali, maka masuklah kamu ke dalam air. Katakanlah itu kolam atau sungai atau bak air, atau engkau buat sendiri bak di dalam air di dalam rumahmu, maka duduklah di dalam air tersebut sebatas leher. Sahabat-sahabatku, apabila seperti itu, engkau bacalah doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, hingga waktu yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 3 hari 3 malam lamanya. Nah, apabila sahabat-sahabatku mampu kerjakan, insyaallah segala keajaiban dari Allah, Allah akan muntahkan di hadapanmu. Artinya seperti mana peristiwa Nabi Yunus alaihi salam, semenjak itu Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, selama 3 hari 3 malam Nabi Yunus dimuntahkan ikan paus ke tepian pantai. Artinya Nabi Yunus alaihi salam selamat dalam kehidupan yang sulit. Sulitnya berdabal-dabal, sulit gelap di dalam perut ikan dan gelap lagi di dalam lautan. Begitulah sanggikan contoh ibrah yang kita ambil dalam kehidupan ini, sahabat-sahabatku. Apabila sahabat-sahabatku mengalami satu kesulitan dalam hidup, maka berserah dirilah kita kepada Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah menyiksa akan diriku. Kenapa demikian? Kalimat itu sahabat-sahabatku diabadikan Allah dalam Al-Quran, kerana Nabi Yunus pada saat itu kesabarannya telah habis menghadapi umatnya. Padahal ujian yang paling berat itu adalah menghadapi cobaan apabila kita dikelilingi oleh umat, baik itu umat dalam bentuk pribadi kita maupun dalam umat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila kita ingin terlepas dari kesulitan hidup, amalkanlah itu surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku bermanfaat. Dukung terus tausiah ini. Qabil tu aku izin dan ridho. Amalkanlah ini doa Nabi Yunus agar terlepas dari kegelapan hidup. Jangan lupa dukung terus, like, subscribe, komen. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita pada bulan-bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, Allah lepaskan kita dalam kesulitan hidup di dunia wal akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.